Kenyang tak dia makan? Kenyang sudah. Ya, macam-macam pilihan ada. Awal-awal dia letak sate dah. Tapi saya skip dulu, saya pergi sana dulu. Makan berat dulu. Makanan semua sedap-sedap. Meriah lah, alhamdulillah. Benda makan ni baik. Ucapan hari saya ucapkan selamat hari raya Maha Zaibatin. Andai kata video-video saya menggura sati sesiapa. Kan? Kadang-kadang saya buat ni sarkastik. Ada yang terasa terasa lah. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih tengok video saya. Video-video saya support dan terima kasih. Itulah terima kasih lah dan selamat hari raya Maha Zaibatin. Boleh tanya sikit soalan tak? Alang-alang ni tanya. Susah jumpa dia. Zuki, saya melihat kehebatan anda membuat video. Boleh cerita tak macam mana mula-mula? Saya rasa anda tak bermula dengan hebat. Saya tengok video awal-awal dulu memang kelakar. Tapi maknanya awak gigih buat video YouTube. Sangat-sangat orang tak nak buat video YouTube ni. Awak buat kenapa? Di awal-awal dulu. Mana datang passion tu? Boleh cerita sikit. Apa sekali yang hebat tu bukan saya. Allah, dah macam dah. Jadi mula-mula ni sebab saya tengok peralihan daripada media sosial pada 2014. Saya tengok yang dulu zaman tu orang buat artikel. Artikel dalam blog. Spot, ya. Jadi orang menceritakan satu perkara dalam penulisan. Ya, betul. Saya tengok nanti dia akan lagi advance, dia akan ada penceritaan dalam video. Ya. Saya nak jadi be a part of them yang buat video. Jadi cara saya menyampaikan sesuatu adalah dengan saya lakonkan benda tu, jadikan dia sebuah sketsa. Jadi saya nampak benda ni sebab teknologi makin canggih. Handphone kamera makin padu. Takkan orang beli handphone tak pakai kamera. Ya, betul. Orang mesti akan pakai kamera, jadi dia akan diorang akan pergi ke zaman video lah. Kalau kita tengok sekarang ni semua aplikasi yang baru semuanya berasaskan dengan video. TikTok video, Instagram pun dah ada reel, Facebook tengok video lah, YouTube lagi. Dan yang akan datang semua berkaitan dengan video. Jadi saya bermula pada tahun 2014. Sekarang ni dah nak masuk 9 tahun. Dah masuk 9 tahun. 8 tahun lebih lah. So kejap saya ke atas, kejap ke bawah, kejap ke atas, itu biasa. So bagi saya, apa saja kita nak buat, kita kena buat je. Alright, betul. Kena stop dan kita kena buat lah. Kita kena sentiasa istiqomah. Dia benda ni kena minat lah. Kalau minat, kita akan buat dengan ikhlas. Kalau kita tak minat, kita buat dengan duit, jadi kita akan penat. Okay, faham. Kita akan penat. Jadi itulah. Dia sebenarnya nak jadi nombor satu tu dulu. Dulu saya suka membuktikan. Saya lah ni, saya buat tu sebab saya lah yang ni paling ni paling. Tapi sekarang saya tidak membuktikan apa-apa. Saya buat hanya untuk memberi. Apa yang saya ada, saya beri. Maksudnya apa idea yang saya ada, saya beri. Tengoklah ni. Macam tu lah. Mau kepada nak beri karya terbaik. Ya, berbanding dengan jadi yang terbaik. Betul. Itu dah, zaman tu dah tak ada. Betul ya. Itulah. Okay, kalau apa nasihat kepada anak-anak muda yang 18 tahun, 19 tahun yang baru lepas SPM, yang minat Zuki kan, naik tengok Zuki dan nak jadi macam Zuki, apa nasihat untuk anak-anak muda lah terutamanya? Takkan semua nak jadi YouTuber kan? Mungkin ada nasihat passion lah kepada anak muda sekarang. Buat sesuatu perkara, kalau kita media sosial ni ada tapisan macam-macam. Boleh kita boleh tengok kat situ kan, dengan segala fitnah yang ada, dengan macam-macam orang tipu pun kita boleh percaya. Jadi untuk nasihat kepada orang muda, berhati-hatilah mengguna. Sebab benda ni dia boleh merosak bukan kita saja, orang lain, family kita semua. Dia boleh merosakkan segala benda. Jadi macam saya, bukan nak cakap saya bagus tak, tapi saya hanya pandang satu, saya media sosial ni untuk saya buat video saja. Tapi saya tidak berpaksikan untuk buat apa-apa je kena media sosial itu, apa tak. So gunakan media sosial dengan cara yang baik. Dan media sosial adalah satu platform yang untuk kita tunjukkan apa yang kita ada. Bukan tunjukkan apa motor, kita ada motor kita tak. Tunjukkan apa yang kita minat. Kalau kita minat buat berabut, kat situ lah platform dia untuk kita jual. Ya, yeah, betul. Untuk kita mempromosikan. Kalau kita minat mancing, kat situ lah untuk kita share lokasi-lokasi mancing yang baik. Dan kalau kita minat masak, kat situ lah kita nak kongsikan resipi-resipi. So guna
tengok dulu dalam diri kita apa yang kita nak, apa yang kita mahir dan kita tunjulkan dekat tu. Itu juga menggunakan cara yang betul lah. Bukannya kita buat benda-benda yang tidak, orang cakap tidak bermoral lah. Itu saya pesan kita diri saya sendiri. Sama-sama. Jangan buat benda yang tidak moral, jangan buat. Kadang-kadang terkeluar juga lah ketum ke apa. Tapi itu sentimen Melayu saya main. Betul-betul. Mana datang Pak Duan, Abang Jack ni ya? Saya tiba-tiba macam ni, tengok-tengok dia orang kat rumah ke? Eh, kakak ni boleh ke? Atau kena buat macam ni bang, bau. Tiba-tiba bapak mentua dia, semua satu Malaysia tahu tu. Tak maksudnya, tengok sekali bang ataupun kita skripkan jadi mereka kelakar begitu. Saya tak tahu lah. Dia yang pertama sekali, saya tak cari orang yang pandai berlakon. Sebab kalau pandai berlakon, kita boleh ambil Harun Aziz. Ada Kamil, banyak lagi kan? Tapi saya cari orang yang berkarakter. Sebagai contoh Pak Duan, dia bilang luar dia memang macam tu. Try lah sembang ni. Assalamualaikum Pak Duan. Berapa sehat? Apa cerita? Apa cerita je lah. Sampai pukul 5-6 pagi dia berkisi dia. Pak Duan memang macam tu. So Pak Duan ni adalah ayah mertua saya. Jadi mula-mula saya ajak dia berlakon pun dia macam boleh lagi aku try lah. Tapi bila dah lama-lama dia pun tengok fenomena, letih-letih tu fenomena tu. Orang suka dia. Itu secara spontan dia buat. Dia buat sendiri. Jadi dia pun sekarang pun dah banyak shooting-shooting luar. Dia dah shoot dalam, dia dah shoot 3 filem dan telemovie. Macam Hantu Mokjoh baru-baru ni, filem Hantu Mokjoh pun dia ada. So dia banyak shoot-shoot luar-luar. Pada mana dia PR dia bagus. Dia suka bercakap, sembang. So orang suka dengan dia. Jadi karakter dia macam tu, sebab tu saya suka, saya panggil dia Pak Duan dalam video. Nama dia Raduan bin Abah. Dia memang orang panggil dia Duan, tapi saya panggil Pak Duan. Macam Jeff, dia memang nama dia Jeffrey, orang panggil dia Jeff. Dan saya ambil dia sebagai Abang Jeff. Sebab saya tak nak dia jadi, kalau saya letak nama Lokman, nanti dia jadi Lokman lain kereta. Oh ya, memang nama dia, orang panggil dia dari kecil, oh ya. Nama betul dia Izwa. Izwa, satu Malaysia tahu apa tu, nama kau Izwa. Oh ya adalah sepupu saya, Pak Duan adalah ayah mertua saya. Abang Jeff adalah kawan daripada Pak Duan daripada kecil. Dia orang duduk dekat-dekat, rumah sebelah-sebelah. Terbuna je lah. Apa yang terbelajar saudara Ikhman ni, juga pengarah. Tiba-tiba aku upkan member, sebab aku saya boleh masuk sikit. Up member. Apa yang terbelajar pada Zuki Ikhman? Maksudnya Zuki? Maksudnya kita belajar daripada bawah lah. Baca benda awal, guna apa yang ada screening. Teruskan passion. Lepas tu apa-apa yang berlaku teruskan juga. Terima kasih banyak Brother Zuki, harap kita boleh berjumpa lagi. Betul, anak jati gombak insyaAllah, betul kan? Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih, tepukan kepada Brother Zuki kita. Terima kasih banyak sudi hadir. Alright.